Ini kenapa nih keremas-remas? Eh! Eh! Yo, what's up guys? Selamat datang lagi di YouTube channel Tugu Suwandi. Jadi buat semua yang baru pertama kali ngeliat di YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram. Gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai di klik tombol like ya pada video ini supaya apa sih teman-teman. Jadi gue usah baca dan usah basi, langsung aja kita ke video pertama. Let's go bosku. Eh, Moheran, tapi Thailand. Gue juga nggak peka lagi kalau dia pakai profil cewek kan, sudah pasti lady boy made in Thailand guys. Ah, udah rusak dunia. Nih abang ini kenapa lagi glow up? Alah, kampret lebih rusak daripada yang tadi. Yang tadi aja udah rusak, apalagi yang ini. aduh, gue kira bakal glow up gitu kan. Dari gemuk, jadi kurus, berotot, sispek. Oh alah, rusak. Nah, yang kayak gini dong yang kita tonton. Tapi enggak, ini cewek asli kan? Wah, dari kekenyalannya ini wanita tulen, men. Inilah alasan kita mendownload TikTok, men. Untuk melihat apa? Lihat belahan. Aduh men, memang nikmat sekali mata ini disajikan dengan sesuatu yang sangat berdosa ya. Wah, ini cucu Milo, cucunya gak main-main men. Yang gue suka dari cucu Milo ini apa adanya, gue ngomong ya guys ya. Ketat men. Maksudnya persaingan mendapatkan cucu Milo ketat karena banyak laki-laki yang ingin mendapatkannya juga guys. Jadi ketat persaingannya men. Apa nih, nanti OB pulang kita rayain bareng ya. Wah anjay, halo dek. Loh, kok mati? Lohe 2022 virtual, 2023 beda alam. Pacarnya dijedak-jedukin anjir. Memang udah rusak memang society di Indonesia ya men. Tapi jujur saya lebih baik dia diambil Tuhan daripada diambil cewek lain. Kalau yang diambil mbaknya duluan gimana? Iya, maksudnya kok enak banget lo ngomongnya. Lebih baik dia diambil Tuhan daripada cewek lain. Ya keluarganya gimana? Apakah keluarganya tidak sedih? Ya sedih kan? Kampret omongannya men. Lebih baik dia diambil sama Tuhan daripada diambil cewek lain. Kasian keluarganya lah, mak bapaknya. Gak dipikirin ke situ men. Dasar egois. Ayah Thailand, ibu Cina. Hasilnya? Oh, bapak Thailand, ibu Cina. Wah, Tai Chin. Untungnya nggak Tai Chan anjir. Ayah Thailand, ibu Cina, lagu Arab, anaknya Citayam. Wah, bener juga nih. Sejauh ini siapa yang jauh guys ya. Ini kenapa nih keremas-remas? Eh! Eh! Ternyata inilah kuncinya Onyx bisa menang men ya. Karena Sun juga menggendong timnya ya. Terebot ya. Sun terebot men. Apa nih? Tolong editin bang. Eh! Tolong editin dong backgroundnya biar kayak di pelaminan. Oh, abang ini sama kakaknya nikah. Sederhana aja guys di KUA. Wah anjay, anak FB mode serius ya guys. Baik men. Nah bener nih. Bagus. Warga Facebook kalau ngedit memang jago-jago men. Mending begini guys ya, nikah itu sederhana aja di KUA terus diedit di Photoshop. Nah kan, yang penting uang nikahnya ditabung untuk beli rumah daripada ngutang sana sini untuk biaya nikah. Eh, abis nikah stres mikirin cicilan. Tapi balik lagi sih, urusan lu sih bukan urusan gua. Cuma kalau gua dari gua sendiri sih, gua tuh nikah ya sederhana aja. Yang penting setelah menikah kehidupannya itu loh yang lebih penting. Ngerti kan maksud gua? Gitulah. Kenapa nih becek? Oh, sepatunya mahal. Iya yeah, sih, sepatunya mahal ini. Oh, ceweknya mau diangkat. Bila sepatunya jatuh, ceweknya jatuh. Mantap totalitas. Ku akan selalu
Wah, cowoknya men. Tapi sih ya sih, ceweknya cantik soalnya guys. Kalau punya pacar cantik, sayanglah kalau enggak digoyang ya kan. Minimal kalau udah putus tahu rasanya. Enggak gitu guys. Maksudnya tahu rasanya itu, tahu rasanya makan bareng, tahu rasanya putus cinta tuh gimana, itu maksud gua men. Ya, ya itu dia men. Hah. Ngudut ya bro ya. Wah. Siapa yang menyakiti pria ini teman-teman? Langsung empat disedot men. Sekarang sakit hati, bentar lagi sakit paru-paru ya. Mantap, lanjutkan bang. Satu persen. Oh ini iPhone 6 guys ya, iPhone lama men, iPhone lawas. Bukan iPhone 6 guys, guys iPhone 5. Buset. Supercharge ya, 1000 watt. Kalah nih HP-HP baru Oppo, Realme yang VOC gitu ya. Kecepatan isi baterainya kali colok doang ya kan, sekali ngecas doang langsung 90% 95% keisi men. Apaan HP-HP baru kalian nih, HP generasi lama men. Senggol dong. Orang lain tutorial masuk surga tanpa solar. Subscribernya 289 subscriber. Wah ini yang nge-subscribe orang-orang tersesat men. Tersesat. Yang nonton 62.000. Wah ini makin tersesat lagi nih nonton guys. Ya ampun. Gua udah nonton, jangan salah sangka. Dulu itu video menjelaskan gak tentang menentang agama, tapi mengajak yang lain untuk sholat. Jadi kalian gak tahu, jangan menghujat sebelum tahu. Oh, berarti ini kayak video sarkasme gitu guys. Pengen masuk surga tapi gak sholat. Nanti sarkasme doang berarti guys. Tidak tersesat berarti nih guys ya. Oh lagi sholat. Wah anjay. Gua kira cuma orang Indonesia doang men yang sholat sampai ke atap-atap. Ternyata orang luar negeri pun sama aja ya. Yang penting niat ya, niat menuju surga. Anjay. Giginya bongkar pasang goblok. Kok bisa gitu? Plug and play. Mantap, luar biasa. Apa ini, bapaknya dikasih filter TikTok cok. Udah jadi almarhum. Bapak Putri Duyung men. Bapaknya lagi jagain mermaid men. Astaga. Aduh. Segampang itu mencari. Nih terus bapaknya di apa lagi nih. Oh bapaknya gak berubah. Oh jadi jadi kayak film Hachiko. Lo pernah nonton film Hachiko gak? Yang anjingnya setia ngejagain kepulangan tuannya kan. Ini kayak gini nih Hachiko juga nih. Hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang doang. Lewat dari itu suasana hari Senin udah mulai berasa. Wah iya. Sebenarnya yang enak itu bukan hari Minggunya coy. Hari Sabtunya. Apalagi malam Minggunya tuh. Kayak Sabtu menjelang sore. Nah itu enak-enaknya men. Ya kan kayak keluar malam Mingguan bareng teman, bareng pacar. Ya kan kalau nggak sama keluarga main game di rumah. Ya kan begadang. Bangun besok bisa siang. Nah itu dia sebenarnya enaknya men. Ya kan kalau udah hari Minggu jam 12 siang. Nah itu udah berasa tuh hawa-hawa hari Senin. Wah besok gua harus sekolah. Wah besok gua harus bangun pagi. Ada tugas yang belum gua selesaikan, itu udah pusing men. Sebenarnya yang paling enak tuh hari Sabtu bukan hari Minggu ya. Sabtu yang enaknya men. Kenapa nih? Oh. Kebawa lagi goblok banget anjir. Niat berhenti istirahat pengen buat story, malah jadi tragedi ya guys ya. Hilang sepeda. Me as Barbie girl. Anjay ngangkang. Ngangkang anjir. Aduh. Memang udah rusak sumpah. Malah ngangkang nih buat guys. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap lo nonton. Gua harap lo nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Bye bye. I love you all.